publik, kepada publik dulu. Jadi begini, hari ini kami bersama dengan tim dari Yara yang kebetulan tadi memang tanpa sengaja lewat dan melihat kondisi real yang ada saat ini memang sangat miris. Dalam artian gini, ini adalah binatang peliharaan. Kenapa yang kita lihat hari ini bukannya menjadi binatang peliharaan, tapi penyiksaan terhadap binatang. Bukan cuma daun yang dimakan, tetapi batang kayu pun dimakannya. Berarti kalau kita lihat saat ini memang ini tanpa ada asupan yang cukup, asupan makanan yang cukup, sehingga kalau kita lihat benar-benar kelaparan gitu ya. Yang jelasnya hari ini cuma kita lihat lumpuhnya ataupun sapinya, hanya tulang yang terbungkus dengan kulit. Sangat miris memang kalau kita lihat seperti ini. Ya, kita berharap pemerintah hari ini jangan cuma duduk diam dan mendapatkan laporan ABS asal Bapak senang. Teruslah lihatlah kondisi real sebenarnya.